Oh, champion kan? Acok Greaser sini. Kita kembali kepada buat review. And kali ni kita tengok satu homebrew gel type. Kita tengok Bloody Regal. Bloody Regal ni dibuat oleh Bloody Pomade, Syaril Nabawi. Tak ada cerita panjang, nampak dah semua dah kenal otai dalam scene kita ni. Dia dah keluarkan satu gel type yang dia duk R&D aku rasa agak lama. Aku dah dapat beberapa sampel, ada yang terlampau kering, ada yang terlampau light. Yang ni finalized version, aku rasa yang terbaik lah yang dia dapat. Jom kita tengok packaging and label. Packaging clear glass jar kali ni dengan silver aluminium lid. Kat sini ada sikit directions, ingredients. And belah ni pula ada sikit kata-kata dari Bloody and whole shine and washability rating dia. Styling logo macam trademark Bloody, macam Revolt. Tapi kali ni dia kalau Revolt color gold, yang ni pula silver ke macam purple sikit. Tulis hair pomade, Regal, stronghold, water soluble. Ya, yeah, Regal. Sedap nama tu kan siapa dia? You're welcome bro. Okay, kita tengok dalam dia. Pomade yang agak kehitaman. Buka-buka lid, scent yang memang menusuk hidung lah. Bau sedap, kuat and memang wangi. Dinamakan black ginger. Dia scent yang perfume bercampur dengan ginger. Senang, simple. Ginger yang note yang paling kuat kita dapat ginger dulu. Lepas tu kita dapat scent perfume tu. Perfume aku rasa memang tak salah, tak silap lah kalau masukkan ke gel type, sebab aku rasa paling sesuai dengan gel type. Dia memang fresh. Ginger tu yang memberikan kelainan daripada scent-scent perfume gel type yang lain lah. So memang unik ni. Tak pernah lagi dapat scent yang macam ni. Sedap. Jom kita tengok application pula. Aku rasa boleh pakai pada rambut yang kering untuk hold yang maksimum, tapi sikit tak selesa lah bila pakai pada kering sangat. Aku suka sedikit lembab, mana-mana pomade pun lah sedikit lembab untuk menyenangkan aplikasi lah. Scooping tak ada masalah lah, gel type macam mana pun memang senang scoop. Yang ni color dia macam color font label depan dia agak purple. Spreading pun memang mudah. Application dengan rambut lembab ni senang masuk. Macam aku kata, kalau terlampau kering akan dapat kesat-kesat rambut putih dalam tangan. Tak best tu. Scent dia memang naik lagi bila dalam rambut daripada dalam jar. Lagi satu yang terbaik pasal Regal ni, scent yang memang tahan lama. Hampir macam Gonzo lah kau rasa. Gonzo kan scent dia daripada kita apply sampai ke malam, sampai ke mandi, memang tahan. Tiga scoop cukup. Satu lagi pakai pada rambut lembap, lagi jimat lah pomade tu, sebab aku rasa kena pakai lagi banyak bila rambut kering. Sebab dia kering kesat tu, kita apply dia akan melekat setumpuk kat area tu saja. Bila dia berlembap, dia spread tu lagi mudah lah.
bila kita slick back, kita rasa dia punya sticky. Tak ada masalah langsung. Sticky dan memang melekat lah. Melekat dekat ni lah, dekat rambut. Shine kita nampak, memang kilat. Yang tu aku rasa pada kelebihan castor oil yang yang dalam brew dia ni. Bila buat pom ni, aku dapat dia semakin whole buat masa ni. Tak terlalu kering. Masih lagi basah pasal. So, memang lambat kering. Tapi, aku suggest stylekan bila tak tak berapa panas lah. Kalau ada bilik aircon, setelkan kat bilik aircon ataupun kipas tu pasang kuat-kuat lah depan muka kita. Sebab kalau kulit kepala kita berpeluh, dia jadi macam terlampau ni lah, terlampau basah and akan jejaskan hole masa tu. Cukup dah ni, aku rasa. Simple. Alright. Dah. Ah, senang kan? Okay, kita tengok apa styling yang aku dapat. Shine masih kekal. Hole yang tight. Pom yang agak natural. Lagi natural pada kebanyakan gel type yang aku pakai. And macam apa tu? Pomade ni paling sesuai kalau cuaca dingin. Nampak stylekan dalam bilik yang agak sejuk, duduk dalam kereta, drive pergi kerja ke apa ke, kerja office, dia akan mengeras. Dia akan mengeras. Macam Gonzo lah aku rasa. Dia boleh compare dengan Gonzo. Kalau kerah dia layer atas, dalam masa masih macam lembab lagi. Tapi kat situ mungkin akan berbeza kalau cuaca yang biasa. Kalau cuaca seharian duduk rumah, aku banyak kali aku test ni masa kat rumah. Mungkin kena drive sat, lepas tu balik keluar jalan-jalan kat di outdoor. Aku dapat dia memang tak mengeras. Kalau kerah pun dia akan kembali ke lembab sikit. Dia akan rasa lembab. Boleh lembab ke tahap kita boleh dry comb. Tak payah nak wet comb, bagi spray air ke apa kan, tak payah. Dia akan memang lembut untuk disikat macam sekarang ni. Macam tu lah. Tapi aku dapat dia, aku akan dapat shape tu akan hilang sikit lah masa tu. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh recomb balik. Dan kalau kena saya sumber aircon, akan mengeras. So, kita dapat dua, macam satu pomade ni, kita dapat dua feel yang berbeza lah. Feel yang pada masa cuaca sejuk ataupun cuaca biasa. So, aku rasa yang ni lagi satu keluaran premium daripada Bloody. And hampa boleh cubalah. Aku rasa boleh memang scent dia yang amat menarik. So, yang tu memang kelebihan Regal ni. So guys, harap hampa enjoy review ni. Thanks
Kamil untuk supplykan Regal ni untuk aku test. And sampai berjumpa lagi. Ciao.